Oke, selamat berjumpa. Kali ini saya akan mencoba membuat memberikan tutor tentang membuat PCB dengan langsung printer. Seperti yang bisa kamu lihat. Kita pertama-tama membuat diexpress PCB terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita print. Kita print ke dalam kertas biasa. Kita print ke dalam butangnya saja, kertas 4. Nah, ini dia. Oke, kita print. Sudah terdapat hasil yang cukup bagus. Kemudian kita akan melakukan fotokopi dengan fotokopi biasa ke dalam kertas letter ataupun folio. Nah, selanjutnya setelah difotokopi, kita akan menggunting salah satunya saja. Setelah digunting seperti ini, maka kita tempelkan ke dalam ke atas daripada PCB yang masih polos. Namun terlebih dahulu diusahakan untuk membersihkan PCB agar terhindar dari noda-noda kotoran agar ini dapat nempel secara sempurna. Kemudian kita panaskan terlebih dahulu setrikanya. Nah, setelah setrikanya panas, sudah panas, kita akan coba, kita akan setrika ini perlahan-lahan hingga toner yang ada pada kertas fotokopian akan berpindah kepada PCB-nya.
Kita akan menyetrika terus sampai dia benar-benar berpindah atau ditransfer. Tapi ingat, jangan sampai dia mengalami gosong. Jika dia sudah tampak berpindah, bingkai sejenak sebelum akhirnya mengelupas dengan air. Setelah tisibinya mendingin, letakkan dia ke dalam ember berisi air. Ini. Hingga kertasnya akan mengelupas. Nah, setelah selesai dikelupas dengan air, kertasnya hilang, tinggal jalurnya. Setelah ini maka sudah siap dilebur menggunakan pelarut. Itu namanya proses etching. Mereknya juga tetap di situ, bagus. Nah, setelah dilarut dan disolder, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Rapi, bukan? Terima kasih.